Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan pemisahan bunga antara induk dan anaknya. Semoga populasinya bertambah terus. Kalau nggak dipisah nanti populasinya nggak bisa bertambah. Nih, ini yang akan kita pisahkan. Dan ini dia. Ini anaknya udah banyak nih. Anaknya udah 4. Ada 3 anak. Ini adalah bunga-bunga koleksi kami. Ini juga koleksi terbaru. Ini adalah bunga-bunga koleksi kami semua. Selain itu, ini juga ada daun salam. Wah, begitu lebat dia. Sangat lebat. Padahal ini tiap minggu dipangkas, tambah tumbuh lebat. Minggu dipangkas, tambah terus tumbuh lebat. Ini juga ada jahe merah. Sudah sangat lebat. Ini sudah dipangkas 2 kali jahe merahnya. Karena sangat lebat, tingginya hampir setinggi rumah. Ini ada bunga bougainville. Kemudian di sini ada daun jeruk untuk masak. Kemudian ada pucuk merah. Nah, ini dia, di sini juga ada jambu air. Nah, ini adalah jambu madu. Wah, bunganya banyak. Dari bawah sampai atas dia berbunga. Nah, bunganya banyak nih jambu airnya. Dan di sini juga ada bidara. Di sini juga ada mawar. Ini sekuntum mawar merah nih. Ini bukan sekuntum lagi, tapi berkuntum-kuntum nih, banyak mawarnya. Nah, ini juga ada bougainville koleksi kami. Kami memiliki 3 koleksi bougainville yang akan dikerdilkan, dibonsai. Nah, ini adalah bougainville yang ketiga. Ini yang sudah kami sambung-sambung sehingga menghasilkan banyak warna.